Sejak mengumumkan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Perjuangan, kini pengamanan Joko Widodo semakin diperketat. Saat ini Jokowi dikawal 24 personel dari Polda dan Mabes Polri. Capres dari PDIP Joko Widodo sebelumnya mengaku tidak pernah meminta tambahan keamanan, namun kebijakan pemerintah tersebut tidak bisa ia tolak. Selama ini Jokowi dikenal sebagai figur yang tidak nyaman dengan urusan protokoler yang terlalu ketat. Namun sejak pencapresan, pengamanan Jokowi harus diprioritaskan dengan penambahan jumlah personel. Saat minggu ini 80% diperuntukkan untuk kelas 3. Marilah pengamanan memang ditambah terus dari 6 ditambah 12, kemudian sekarang ditambah lagi menjadi 24.